Pemirsa, Asisten 2 Setda Provinsi NTT melantik Direksi dan Komisaris PT Kawasan Industri Bolok. Manajemen PT Kawasan Industri Bolok sendiri mengatakan siap bekerja sama dengan para investor yang ingin berinvestasi. Komisaris dan Direksi PT Kawasan Industri Bolok resmi dilantik dan diambil sumpah jabatan di Aula Asisten 2 Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pengambilan sumpah dan pelantikan Direksi dan Komisaris PT Kawasan Industri Bolok ini dipimpin Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah NTT Samuel Rebo. Para komisaris dan direksi yang dilantik dan diambil sumpah yakni Alexander Ena sebagai komisaris utama, Blastin Christoforus komisaris, Gabriel Willem Kenen Budi sebagai direktur utama, dan Martin Hermanus Kale sebagai direktur operasional. Pelantikan Direksi dan Komisaris PT Kawasan Industri Bolok berdasarkan Keputusan Gubernur NTT 416/KEP/HK/2019 tentang diangkat dan ditetapkan sebagai Direktur Utama dan Direktur Operasional PT Kawasan Industri Bolok masa bakti 2019-2024. Dan Keputusan Gubernur 417/KEP/HK/2019/418/KEP/HK/2019 dengan ditetapkan dan diangkat Komisaris Utama dan Komisaris PT Kawasan Industri Bolok. Kepada media, Direktur Utama Gabriel Kenen Budi mengatakan pihaknya siap untuk bekerja sama dengan para investor mana saja yang datang untuk bekerja sama. Gabriel menambahkan sudah ada beberapa investor yang sudah datang melihat lokasi dan ingin melakukan kerjasama dan mau investasi. Tahun ini kami akan membangun kantor kami kembali dan awal tahun depan kami akan mulai dengan pembangunan. Kami akan bekerja dari core bisnis kami itu adalah membangun gudang dan pabrik-pabrik siap pakai. Dan dari situ akan kami undang para investor untuk masuk untuk mulai bekerja. Sementara ini sudah ada beberapa perusahaan yang aktif di sana seperti PLTU, ada Gulf Mangan, ada Ready Mix. Ya. Gabriel menambahkan target tahun ini membangun kembali kantor PT Kawasan Industri, gudang dan pabrik siap pakai agar dalam 5 tahun ke depan kawasan industri sudah aktif beroperasi. Dari Kupang, Oktobala, Tim iNews melaporkan.